Jangan lupa like, comment, share, subscribe buat teman-teman. Dadah. Halo, assalamualaikum mam. Welcome back to my YouTube channel. Hai mam, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. Jadi mam, ini tuh masih lanjutan dari video aku yang kemarin ya, yang pas video belanja bulanan. Jadi tugas emak-emak setiap habis belanja bulanan itu nambah lagi ya. Apalagi kalau bukan beresin semua hasil belanjaan, terus nge-refill stok-stok yang kosong, sama yang terakhir itu nata semua hasil belanjaan itu ke tempatnya masing-masing. Nah ini tuh aku ngerjainnya pas malam ya, setelah video unboxing. Jadi tadi malam pas selesai unboxing langsung aja aku beresin. Aku susun semua ke tempatnya masing-masing, sekaligus nge-refill semua toples-toples yang mungkin stoknya itu udah sisa sedikit atau emang udah habis gitu mam. Nah ini ada kakak Rasya ya. Jadi jangan salfok, itu kakak Rasya celananya miring. Soalnya tadi habis pipis gitu mam, terus dia pakai celana sendiri dan alhasil itu kayak miring-miring gitu loh mam, makanya itu aku rapiin dulu. Nah itu sambil nemenin aku nge-refill, dia juga duduk di samping aku sambil minum susu ya. Ini sekarang aku mau nge-refill toples gula dulu. Jadi bisa lihat sendiri kan mam ya, itu toples gulanya udah benar-benar sisa sedikit banget, sisa seuprit gitu. Dan ini baru mau aku refill. Jadi karena emang bulan lalu itu aku gak belanja gula, ini sisa stok yang bulan lalu itu baru habis sekarang gitu mam. Lanjut, ini aku mau nge-refill garam kasar. Jadi kebetulan aku tuh masih konsumsi garam kasar gitu di rumah ya mam. Biasanya sih aku pakai buat ngulek-ngulek sambal atau masak sayur, karena kalau pakai garam kasar kayak gini tuh rasanya itu lebih tepat aja takarannya kalau aku ya, pas masak sayur bening. Nah lanjut, saatnya nge-refill stok-stok pertepungan. Jadi ini ada tepung terigu, terus sebentar aku juga mau nge-refill tepung beras gitu. Oh ya mam, untuk tepung-tepungan kayak gini aku tuh emang masing-masing belinya tuh cuma 1 kilo gitu ya, atau 1 bungkus aja per bulannya. Karena untuk tepung terigu kan aku tuh jarang baking ya, paling untuk terigu tuh aku pakai buat bikin gorengan kayak bakwan atau bikin perkedel, itu baru aku pakai tepung terigu. Sama kayak tepung beras, tepung beras juga aku tuh pakainya cuma buat bikin gorengan atau bikin lauk aja gitu mam. Makanya untuk 1 kg atau 1 pieces per bulan itu cukup ya, malah kadang lebih. Seperti saat ini tuh sisa tepung terigu dari bulan lalu masih nyisa, cuman aku refill lagi sampai penuh gitu mam toplesnya. Nah ini yang aku maksud ya, tepung beras aku tuh juga masih nyisa dari bulan lalu. Aku tuh gak beli sama sekali di pertengahan bulan atau di akhir bulan ya. Jadi ini aku baru mau refill lagi. Dan untuk 1 bungkus tepung beras juga cukup sampai sebulan gitu mam. Oh iya mam, lagi pada ngapain nih kalian saat nonton video dari aku? Ada gak sih yang sama-sama kayak aku lagi sibuk nih refill-refill atau lagi sibuk nata hasil belanjaan? Kalau ada bisa tulis di kolom komentar. Nah ini udah selesai refill tepung berasnya. Jadi aku rapiin sedikit biar sisa-sisa tepungnya itu gak nempel gitu ya ditutupnya. Jadi itu aku lap tadi ya pakai tisu. Terus ini lanjut aku juga mau nge-refill minyak goreng.
Nah, di awal bulan aku emang selalu beli 2 liter aja untuk stok minyak goreng, karena biasanya untuk aku tuh pemakaian minyak dalam 1 bulan itu aku cuman pakai 4 liter ya. Jadi paling enggak ini aku pakai 2 minggu lebih. Sementara di botol yang ini tuh juga masih yang satu, maksudnya masih nyisa stok minyak dari bulan lalu ya, setengah botol gitu, atau ini setengah liter. Jadi mungkin aku bakalan beli di minggu ketiga lagi untuk minyak. Jadi kalau untuk pemakaian minyak, menurut aku tuh aku termasuk hemat ya mam, kalau pemakaian minyak goreng di rumah. Terus ini aku lanjut mau nata sisaan hasil belanjaan aku khusus buat makanan gitu ya, atau kebutuhan dapur yang belum mau aku pakai. Jadi ini storage yang aku beli di Mister DIY kemarin, akhirnya kepake juga ya mam buat naro stok kayak gini. Alhamdulillah bisa rapi. Storage yang satu itu khusus buat mie instan aja, yang satunya tuh agak random gitu. Aku tempetin buat naro terigu-terigu, terus gula, bumbu-bumbu, semuanya aku taruh di sini tuh yang agak random gitu, mam. Nah, ini aku juga beli kopi instan. Kopi instannya itu bukan buat pak suami ataupun aku, tapi kadang adik ipar aku atau kakak aku tuh main ke rumah gitu ya, dia minumnya itu kopi instan. Nah, kalau pak suami tuh minumnya kopi hitam gitu, mam. Makanya aku tetap nyetok kopi hitam sama kopi instan juga. Nah, itu ada margarin Forvita, terus kaldu ayam Royco yang rentengan gitu, sama ada tepung sejiku. Itu masih sisaan stok dari bulan lalu ya mam. Jadi kemarin itu aku gak beli. Ini aku rapiin terus aku gabungin gitu. Nah, untuk sisa tepung sama gula biasanya itu aku karetin kayak gini biar lebih praktis gitu mam ya, dan gak masuk gitu anginnya. Oke, lanjut lagi ya mam. Di sini aku mau rapiin stok saus-saus gitu sama kecap-kecap. Jadi ini storage yang aku pakai itu storage bekas tempat bawang aku kemarin ya. Jadi ditaruh kayak gini tuh kalau mau nyari saus sama kecap-kecap itu lebih praktis gitu mam. Ini aku tadi belinya cuman kecap manis sama sauri aja, berhubung di rumah itu masih ada stok kecap Inggris, kecap asin, saus sambal sama saus tomat. Nah, ini udah selesai ya. Jadi lanjut ini aku mau masukin semuanya ke lemari dapur dulu ya. Soalnya aku emang sengaja pisahin gitu. Ini yang pertama aku kerjain khusus buat kebutuhan dapur aja dulu. Setelah ini lanjut buat kebutuhan sabun mandi dan kebutuhan cuci gitu. Sambil nemenin aku ngerapiin hasil belanjaan aku tadi, ini aku juga mau sapa-sapa dulu nih mams dan bunda yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosen untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Sekarang ini aku lanjut mau rapiin hasil belanjaan aku khusus buat kebutuhan mandi dan cuci ya. Untuk deterjen bubuk itu aku gak refill dulu, soalnya masih ada nyisa stoknya gitu di toples deterjen bubuk aku. Jadi rencananya mau aku habisin dulu baru aku refill. Nah, sama kayak sabun mandi cair sama sabun cuci piring itu juga masih ada nyisa ya. Jadi mau aku habisin dulu terus aku refill.
Nah ini untuk kebutuhannya kakak Rasya, aku cuma nambahin shampoo pas belanja bulanan. Karena untuk sabun emang aku udah beli di akhir bulan ya, jadi itu masih sisa stok dari bulan lalu. Terus untuk cairan pembersih lantai itu yang merek sahaja ya, itu udah kurang, soalnya itu masih stok dari 3 bulan yang lalu. Nah itu belum habis ya di botol yang aku tempetin cairan pembersih lantai, dan itu masih nyisa. Jadi kayaknya untuk cairan pembersih lantai masih agak lama nih aku buat belanja lagi. Ini lanjut aku mau refill lagi untuk stok-stok shampoo. Jadi shampoo yang Head and Shoulders ini punya aku, terus ini yang Clear, sisaan stok sampo Pak Suami dari bulan lalu, cuma sekarang udah diganti gitu ya. Sekarang Pak Su pakai yang merek Dove, tapi itu nggak apa-apa, tetap bakalan aku rapiin. Siapa tahu kalau misalnya ada keluarga yang main ke rumah terus nginap, pas mandi dia nyari shampoo bakalan aku kasih kayak gitu, Mam. Nah untuk Pak Suami sama aku tuh masing-masing cuma butuh satu renceng aja ya shampoo buat sebulan, karena emang pakai kemasan sachet kayak gini tuh rasanya lebih hemat dibanding aku pakai yang botolan. Jadi kadang pas dulu aku pakai yang shampoo botolan itu dalam sebulan untuk satu botol itu biasanya nggak cukup gitu, Mam. Tapi setelah aku pakai yang kemasan sachet kayak gitu tuh malah kadang lebih dari sebulan gitu. Kalau aku sih biasanya ngepas banget ya, tapi kalau Pak Suami tuh kadang nyisa banyak. Nah ini aku lanjut lagi, aku mau refill untuk stok-stok sabun mandi. Bukan sabun mandi ya, ini deterjen cair. Jadi untuk deterjen cair aku juga pakai yang saset kayak gini, karena menurut aku tuh jauh lebih hemat aja dan praktis gitu ya untuk nakar-nakarnya. Oh iya, ini untuk storage deterjen cairnya itu aku ganti gitu, Mam ya. Biasanya kan aku pakai kotak yang warna putih merah itu. Cuman untuk bulan ini aku mau naruh kayak gini aja dulu, berhubung ini storage bekas bawang aku tuh enggak kepake gitu ya. Soalnya kan aku udah ganti tempat bawang. Nah, ini aku pakai buat naruh stok-stok deterjen cair, dan ditaruh kayak gini tuh jatuhnya jauh lebih rapi. Jadi setiap kali mau nyuci baju aku tinggal ambil masing-masing 2 saset atau 4 saset gitu, tergantung banyaknya baju yang mau aku cuci di mesin cuci aku. Terus setelah nge-refill ini aku mau lanjut buat nata semua stok-stok yang ada, khusus buat kebutuhan mandi sama mencuci ya. Jadi kebutuhan mandi dan nyuci itu aku taruh di rak putih ini, rak hasil di IW Pak Su yang alhamdulillah masih kepakai sampai sekarang. Dan bersyukur bisa punya rak mini ini yang low budget banget, karena bisa buat nampung-nampung gitu semua kebutuhan-kebutuhan mandi dan nyuci di rumah. Oh iya, ini aku tadi lupa ya masukin stok scrub gitu. Jadi tuh body scrub aku sengaja nyetok ya, soalnya aku suka banget pakai yang produk itu, produknya dari Scarlett. Dan karena yang aku pakai sekarang itu belum habis, makanya aku simpan di situ aja dulu. Nah ini untuk raknya aku juga mau sedikit rapi-rapiin gitu, soalnya ada beberapa yang pengen aku buang ya. Kayak lem tikus itu aku mau pindahin soalnya udah gak kepake gitu, dan ternyata isinya itu juga udah habis. Jadi itu aku mau buang aja, jadi biar disini tuh lebih lega gitu. Sekarang lanjut, ini aku mau naruh stok sabun cuci atau deterjen cair gitu. Ini aku taruh di atas mesin cuci aja ya, di laundry room. Terus itu stok deterjen bubuk yang aku bilang masih lumayan banyak ya, Mam. Itu masih sisaan dari stok bulan lalu. Nah untuk jajanan kakak Rasya biasanya tuh aku taruh kayak gini aja gitu, karena emang aku tuh gak pernah nyetok banyak. Jadi kalau misalnya kakak Rasya pengen ngemil aku tuh tinggal ambil-ambilin aja. Nah untuk refill sama nata hasil belanjaan itu udah selesai malam ini. Alhamdulillah ya, kerjaan emak-emak kelar lagi satu. Terus ini aku lanjut mau lap-lapin dulu meja makannya, soalnya kan tadi dipakai buat refill-refill gitu, takutnya ada sisa-sisa bahan makanan atau sabun-sabun yang jatuh di sini. Jadi ini aku mau beresin dulu.
Nah, ini tuh penutup atau pekerjaan terakhir sebelum aku tidur malam ini, sebelum istirahat dan sebelum menikmati me time ala ibu rumah tangga ya, biasa sebelum tidur masih tetap beberes kayak gini. Jadi semoga video aku ini bermanfaat ya mam buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku, terus share ke semua sosial media yang kalian punya, dan follow aku juga di Instagram ya, di @kireski93, linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.